Bariloche, atau secara resmi dikenal sebagai San Carlos de Bariloche, adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Rio Negro, Argentina. Kota ini terletak di tepi selatan Danau Nahuel Huapi, yang merupakan danau glasial besar di bagian barat daya Argentina. Bariloche terkenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan, dikelilingi oleh pegunungan Andes dan pemandangan danau yang spektakuler. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang Bariloche. Bariloche terletak di region Andean Patagonia, di bagian barat daya Argentina. Terletak di tepi selatan Danau Nahuel Huapi, yang merupakan danau terbesar di wilayah Patagonia. Danau Nahuel Huapi adalah danau glasial yang indah dan sangat besar, memberikan latar belakang yang menakjubkan bagi kota ini. Aktivitas air di danau meliputi perahu, pancing, dan olahraga air lainnya. Pemandangan Bariloche dihiasi oleh pegunungan bersalju, bagian dari rantai pegunungan Andes. Musim dingin membawa salju tebal, menciptakan pemandangan yang indah dan menarik bagi para wisatawan. Bariloche merupakan tujuan wisata musim dingin yang populer. Cuaca dingin dan salju yang melimpah menarik banyak penggemar olahraga musim dingin. Pusat ski terkenal, seperti Cerro Catedral, menawarkan fasilitas ski yang luar biasa. Arsitektur di Bariloche mencerminkan pengaruh Swiss dan Jerman, dengan bangunan-bangunan yang memiliki nuansa Eropa. Kota ini memiliki pasar artisanal yang menawarkan produk lokal dan kerajinan tangan. Bariloche terkenal sebagai ibu kota coklat Argentina. Pengunjung dapat menemukan berbagai toko coklat dan menikmati kelezatan lokal. Wilayah ini juga terkenal dengan produk susu, termasuk keju dan es krim. Bariloche menawarkan berbagai aktivitas alam, seperti hiking, trekking, dan bersepeda gunung. Taman Nasional Nahuel Huapi, yang meliputi area sekitar, menjadi tempat yang luar biasa untuk menjelajahi alam Patagonia. Wilayah sekitar Bariloche menyajikan kesempatan untuk melihat satwa liar seperti kondor Andes dan hewan-hewan Patagonia lainnya. Meskipun terkenal dengan keindahan alamnya, sekitar Bariloche juga dikenal dengan pertanian dan peternakan yang subur. Bariloche adalah destinasi yang menarik untuk para wisatawan yang mencari keindahan alam, olahraga musim dingin, dan kelezatan kuliner. Semuanya disajikan dalam lanskap yang spektakuler di pegunungan Andes dan tepi Danau Nahuel Huapi. Cerro Catedral adalah salah satu pusat ski terbesar di Amerika Selatan dan menawarkan berbagai jalur ski untuk semua tingkatan kemampuan. Selain ski, Cerro Catedral juga menjadi destinasi populer untuk hiking musim panas dengan pemandangan yang menakjubkan. Di Danau Nahuel Huapi, terdapat Pulau Victoria yang dapat dijangkau dengan perjalanan perahu. Pulau ini menawarkan keindahan alam dan flora yang unik. Hutan Arrayanes, terletak di sekitar Danau Nahuel Huapi, dikenal karena pepohonan Arrayanes yang langka dan berwarna coklat kemerahan yang menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Wilayah sekitar Bariloche juga menjadi tempat bagi penggemar anggur dengan rute anggur Patagonia yang menawarkan pengalaman wisata anggur yang unik. Pemandangan di sekitar Bariloche menawarkan kesempatan untuk menikmati matahari terbenam yang spektakuler, terutama ketika cahaya matahari memantulkan warna-warna indah di Danau Nahuel Huapi dan pegunungan bersalju. Bariloche menjadi tuan rumah berbagai festival dan acara budaya sepanjang tahun, termasuk Festival Salamandra yang menampilkan seni dan budaya lokal. Meskipun terletak di wilayah pegunungan yang terpencil, Bariloche dapat diakses dengan mudah melalui Bandara Internasional Teniente Luis Candelaria, yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Pusat kota Bariloche menawarkan berbagai toko perbelanjaan, restoran, dan kafe yang menyajikan hidangan lokal, termasuk hidangan yang menggunakan produk-produk susu setempat. Bagi para penggemar petualangan, Bariloche menyediakan ekspedisi ke gletser, seperti Gletser Tronador, yang menawarkan pengalaman mendebarkan dan pemandangan gletser yang megah. Bariloche sangat berkomitmen pada konservasi alam, dengan upaya perlindungan dan pelestarian alam yang dilakukan oleh Taman Nasional Nahuel Huapi. Bariloche tidak hanya menawarkan keindahan alam yang luar biasa tetapi juga berbagai kegiatan dan pengalaman yang memadukan petualangan, kebudayaan, dan kelezatan kuliner. Kota ini menjadi destinasi impian bagi mereka yang mencari liburan yang memadukan ketenangan dan kegembiraan di alam Patagonia yang megah. Bariloche juga merupakan rumah bagi Centro Atomico Bariloche, pusat penelitian ilmiah yang terkemuka di Argentina, yang fokus pada fisika dan ilmu terkait. Danau Nahuel Huapi bukan hanya tempat untuk kegiatan musim dingin. Selama musim panas, wisatawan dapat menikmati berbagai aktivitas air,
seperti berlayar, windsurfing, dan berenang. Ruta de los Siete Lagos atau Jalan Raya Tujuh Danau adalah perjalanan yang luar biasa yang menghubungkan Bariloche dengan Villa La Angostura, melalui pemandangan danau yang menakjubkan. Kota ini memiliki Museum Patagonia, tempat yang menarik untuk memahami sejarah alam dan budaya Patagonia. Bariloche dan sekitarnya menawarkan pengalaman pengamatan burung yang luar biasa, terutama di Taman Nasional Nahuel Huapi, di mana berbagai spesies burung endemik dapat ditemukan. Balai Kota Bariloche adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi, menciptakan suasana historis dengan arsitektur yang menawan. Beberapa hotel di Bariloche memiliki sejarah yang kaya dan menawarkan pengalaman menginap yang unik, mencerminkan warisan dan budaya kota. Bariloche memiliki pusat seni yang aktif, yang sering menggelar pameran seni, pertunjukan, dan acara budaya. Gunung Tronador, yang berarti pemecah guntur, adalah destinasi pendakian yang populer dengan pemandangan spektakuler di puncaknya. Kota ini memiliki Kuil San Eduardo, sebuah gereja yang megah dengan arsitektur yang mengesankan dan pemandangan luar biasa. Bariloche menawarkan kehidupan malam yang animatif dengan berbagai bar, klub, dan kasino yang menyajikan hiburan dan kegembiraan setelah matahari terbenam. Selain Cerro Catedral, ada pusat ski lainnya seperti Cerro Chapelco yang juga menarik penggemar olahraga salju. Bariloche, dengan paduan alam yang luar biasa, kegiatan beragam, dan nuansa kulturalnya, menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan bagi setiap jenis wisatawan. Dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan berbagai kegiatan yang ditawarkan, kota ini tetap menjadi salah satu destinasi wisata paling menarik di Argentina.